lebih suka arahan Mbak Vanessa. Rambutnya baru Mbak ya? Sedih aja. Pertama puasa di penjara. Lagi puasa ya Mbak ya? Tadi bapaknya? Semangat Mbak. Besok bapaknya jadi bapak? Enggak ada, bapaknya datang juga. Salat terawih kemarin. Biasanya aku cari. Hari pertama Mas hari. Masih ingat kan ke makam mamaku. Sekarang gak sempat ya Mbak. Iya. Sebentar Kak ya, aku saksi dari pihak kepolisian yang memeriksa Rian. Siapa? Kita nggak tahu, ada dua orang, katanya dua orang yang memeriksa Rian. Dari apa-apa, kita tunggu itu. Karena kalau untuk persyaratan dakwannya sudah memenuhi, nggak apa-apa, kita justru senang kok, tidak masalah. Intinya biar terbuka, biar jelas semua diperiksa, termasuk si HH, nanti kita akan minta juga dihadirkan. Apa dasar dia mentransfer 80 juta itu? Kenapa bukan Rian? Kan jadi pemeriksaan yang Kamis besok itu penyidik yang memeriksa Rian. Kenapa tidak bisa dihadirkan? Pertanyaannya kan banyak, kenapa pada waktu pemeriksaan bisa hadir, penyidik bisa tahu alamatnya, sekarang pada giliran jaksa tidak tahu alamatnya di mana. Kan agak aneh juga kan, padahal pemeriksaan Rian kan katanya berapa kali pemeriksaan Rian? Berapa saksi perbalisan, Pak? Ya? Saksi perbalisan yang dihadirkan itu berapa? Rencananya dua orang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.